Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengenai hari kiamat, maka renungkanlah, pikirkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, yauma nahsyurul muttaqin ilal rahmani wafda wa nasuqul mujrimin ila jahannama wirda. Artinya, ingatlah pada hari aku, ujar Tuhan, menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Zat yang Maha Pengasih sebagai tamu. Artinya, di akhirat orang-orang yang takwa kepada Allah dibawa menghadap Allah seperti tamu, artinya dimuliakan, dihormati. Dan aku, ujar Tuhan, menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahannam. Orang yang beruntung akan keluar dari kuburnya pada hari dibangkitkan seluruh manusia yang ada di kubur. Lalu tiba-tiba burak sudah tersedia di luar kubur. Nah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang ahli surga, begitu dibangkit dari kubur, sudah ada tunggangan menunggu di atas kubur. Burak itu adalah binatang hewan surga, yang mana disebutkan kecepatannya burak itu sejauh mata memandang. Burak itu melangkahkan kakinya sampai di mana matanya memandang. Kendaraan yang sangat cepat. Burak sudah tersedia di luar kubur, juga mahkota dan pakaian. Lalu ia mengenakannya dan menunggangnya menuju ke surga Jannatun Na'im. Lantaran mulianya ia tidak diperkenankan berjalan kaki. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa orang yang takwa itu mereka menuju kepada Allah laksana tamu yang dimuliakan, tidak diperkenankan berjalan kaki. Sedangkan orang yang celaka, begitu keluar dari kubur, disungsung oleh malaikat Zabaniyah. Belenggu dan rantai besi menunggu di atas kuburnya. Semua tidak membiarkan orang yang celaka itu berjalan kaki menuju neraka. Malaikat Zabaniyah kadang membiarkan orang yang celaka itu berjalan kaki menuju neraka, melainkan disirit telungkup hingga sampai ke tengah-tengah neraka jahannam. Na'udzubillah min sakhatihi, kita berlindung dengan Allah dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah mendengar sebagian ulama, ujar Imam Ghazali, meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang artinya, apabila datang hari kiamat, maka keluarlah orang-orang dari kubur mereka.
yaitu pada waktu tiupan Israfil yang kedua. Yang dalam kubur semuaan keluaran bangkit. Apabila telah datang hari kiamat, maka keluarlah orang-orang dari kubur mereka. Ada yang mengendarai unta yang bersayap hijau, membawa mereka terbang menuju lapangan mahsyar pada hari kiamat. Macam-macam. Ada yang disediakan burak di atas kubur. Kalau burak tadi langsung terbang menuju surga. Ada juga di atas kubur itu orang-orang yang beruntung ini yang hanya mendapatkan unta yang bersayap hijau, membawa mereka terbang menuju lapangan mahsyar pada hari kiamat. Ketika sampai pada pagar surga, para malaikat satu sama lain berbicara, siapa orang-orang itu? Bubuhan mana nang datangan ke halaman surga nih memakai kendaraan unta bersayap hijau? Kami tidak tahu, ujar sebagian malaikat yang lain. Barangkali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada malaikat yang mendatangi mereka dan bertanya, siapakah kalian? Dan dari golongan umat yang mana? Orang-orang itu menjawab, kami dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu bertanya lagi, apa kalian mengalami hisab? Kalian ini langsung ke sini, apakah sudah mengalami hisab? Mereka menjawab, tidak. Malaikat bertanya, apakah kalian ditimbang amal? Mereka menjawab, tidak. Malaikat kembali bertanya, apakah kalian membaca buku catatan amal kalian? Maka malaikat berkata, kembalilah kalian. Semua itu hisab, timbangan amal, dan buku catatan amal berada di belakang kalian. Nah, babulik tuh di malaikat. Babulik dulu. Kamu taliwat ke sini. Dihisab belum, ditimbang belum lagi. Catatan amal kalian dibaca lagi. Mereka bertanya, umat Nabi Muhammad ini bertanya kepada malaikat, apakah engkau pernah memberi kami sesuatu yang menyebabkan kami dihisab? Amun kami bebulik, mengapa gerang yang dihisab itu? Apa yang dihitung? Dalam hadis lain, ungkapannya begini, kami tidak mempunyai apapun yang menyebabkan kami bertindak adil atau menyeliwing. Tetapi kami di dunia senantiasa menyembah Tuhan kami hingga Dia memanggil kami, kami mati. Kami dalam dunia itu kadada berbuat sesuatu yang akan dihisab. Artinya apa? Bahwa orang ini bisa kemungkinan di dalam dunianya sudah menghisap amalnya sendiri. Jadi kami ada di, untuk apa lagi dihisap? Karena kami di dunia sudah menghitung amal sendiri. Lalu ada seruan yang ditujukan kepada para malaikat itu. Ujar seruan itu, para hambaku itu benar semua keterangan mereka. Orang-orang yang berbuat baik tidak boleh diganggu.
Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi pula sangat balas kasih kepada hambanya. Nah, maka orang-orang tersebut masuk ke dalam surga, kadang melalui hambatan, kadang melalui rintangan. Karena mana mereka di dalam dunia sudah membereskan segala urusan mereka. Mereka di dalam dunia sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diwajibkan kepada mereka. Yang ada hisab itu di akhirat adalah orang-orang yang belum beres di dalam dunia. Dalam dunia pernah mengambil harta orang, belum minta halal, mati. Nah, ini ada urusan di akhirat. Dalam dunia pernah menganiaya pribadi orang, diri orang, belum minta halal lagi. Nah, itu yang ada urusan di akhirat. Dan bagaimanapun kita banyaknya berisi ibadah kepada Allah, kalau ada sangkut paut dengan dosa manusia, itu Allah tidak akan membiarkannya. Kalau dosa-dosa kita kepada Allah ditimbang, ternyata banyak kebaikan, kita selamat. Selamat. Maksudnya kita berisi dosa 100, dosa kepada Allah. Tetapi kita ada kebaikan berisi 110, selamat kita. Nah, tetapi kalau kita berisi kebaikan misalnya 10.000, tapi ada satu dosa kepada makhluk, ini tidak akan selamat. Sebelum yang satu itu menghalalkannya, meridhakannya di akhirat kainah. Nah, jadi inilah contoh-contoh yang akan terjadi di hari kiamat yang menimpa manusia. Ada yang beruntung, ada yang mujrimin, yang celaka tadi. Tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah Ta'ala, "Afaman yulqa finnar khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah?" Artinya, adakah orang yang dilimparkan ke neraka itu lebih baik, ataukah orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat? Tentu orang yang datang dalam keadaan aman itu yang lebih baik di hari kiamat. Betapa agung, betapa mulia orang yang mengetahui perkara-perkara yang mengerikan dan mengguncangkan itu, tetapi ia aman, hatinya tidak merasa takut dan tidak memberati hatinya. Orang-orang di saat ketakutan menghadapi mati, ketakutan menghadapi kubur, ketakutan menghadapi mahsyar, ketakutan menemui siratal mustaqim, sedangkan dia dalam keadaan aman, itu adalah manusia yang agung. Manusia yang disebut dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun." Tidak ada takut bagi mereka, tidak ada duka cita bagi mereka itu. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, semua Dia berkenan menjadikanku dan kalian termasuk orang-orang yang beruntung itu. Amin ya Rabbal Alamin. Hal yang demikian bagi Allah tidak ada keberatan sama sekali. Allah itu kada ada sulitnya menjadikan kita beruntung, Allah kada ada sulit. Menjadikan kita celaka, Allah kada ada sulitnya. Adapun surga dan neraka, maka renungkanlah mengenai keduanya pada dua ayat dari kitabullah Ta'ala berikut. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Artinya Allah Ta'ala memberi ahli surga minuman yang suci bersih. Dipirimankan ganjaran ini adalah pembalasan Allah untuk kalian
dan tingkah laku kalian di dunia dipuji-puji. Ini contoh orang yang berada di dalam surga. Allah Ta'ala menceritakan orang-orang kafir dengan firman-Nya, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Artinya, wahai Tuhan kami, ujar orang-orang kafir yang ada dalam api neraka, semoga berkenanlah engkau mengeluarkan kami dari neraka. Jika kami kembali menjadi kafir, maka kami adalah orang-orang zalim. Ini orang kafir minta bulikakan ke dalam dunia. Kami amun dibulikakan ke dalam dunia, ya Tuhan, kami kada kafir, kami akan Islam. Allah Ta'ala berfirman, jadilah kalian hina di neraka dan janganlah berbicara kepadaku. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir sesudah difirmankan ikhsa'u fiha wa la tukallimun, mereka menjadi anjing yang menggunggung di neraka. Na'udzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari siksanya yang pedih. Karena perkara yang kita hadapi adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Aku tidak tahu mana di antara dua musibah yang lebih besar. Apakah tidak dapat masuk surga ataukah masuk neraka? Mana sakitnya? Kadakah surga atau masuk neraka? Kalau surga, kita tidak sabar seandainya tidak diberi izin masuk. Sedangkan kalau neraka, kita tentu tidak sabar umpama dimasukkan ke dalamnya. Jadi bagaimanapun juga, terlepas dari kenikmatan itu lebih mudah daripada merasakan sakitnya neraka jahanam. Luput daripada nikmat itu lebih mudah daripada merasakan sakitnya neraka jahanam. Karena itu Nabi Isa alaihi salam berkata, mengingat kekalnya orang-orang yang kekal di neraka itu dapat memutuskan hati orang-orang yang takut kepada Allah. Dituturkan pada Al-Hasan al-Basri bahwa orang yang terakhir yang keluar dari neraka adalah seseorang yang bernama Hannat. Kan manusia ada yang langsung dimasukkan ke surga oleh Allah. Kayak contoh-contoh yang terdahulu tadi, yang ada burak sudah menunggu di muka kuburnya. Ada unta yang menunggu di muka kuburnya. Nah ini orang langsung surga. Ada di antara umat Nabi Muhammad ini yang melalui hisab. Perhitungan, dihitung. Akhirnya menang, masuk surga juga. Ada di antara umat Nabi Muhammad ini yang dihitung, susah payah, akhirnya draw, sama. Kebaikannya 50, kejahatannya 50. Orang ini diletakkan di tempat ngarannya Al-A'rab, di antara surga neraka. Sama, kebaikan 50, kejahatan 50. Diletakkan orang ini di tempat ngarannya Al-A'rab. Sudah sekian lawas orang ini di A'rab, berkat syafaat-syafaat kini bisa masuk ke surga akhirnya. Ada di antara umat Nabi Muhammad ini orang-orang yang kebaikannya kalah dengan kejahatan. Banyak dosanya. Nah, orang ini yang banyak dosa nih,
ada yang dapat syafaat. Dapat syafaat dari Nabi, dapat syafaat daripada para wali kah, dapat syafaat daripada para ulama kah, dapat syafaat daripada orang miskin-miskin kah. Padahal ini sudah kalah kebaikannya. Cuma karena orang ini ada syafaat, akhirnya selamat. Yang memberi syafaat itu siapa? Bisa Nabi kita, bisa para aulia Allah, bisa para ulama, bisa orang salihin, bisa anak-anak yatim memberi syafaat, bisa orang-orang miskin. Nah, begitu orang ini 40 sudah persin kebaikan, 60 kejahatan, sudah masuk neraka karena kalah. Nah, begitu masuk ke neraka, jalan-jalan menuju neraka dihalangi oleh kanak-kanak. Kada boleh masuk neraka. Ini orang, ujar kanak-kanak tadi. Ujar malaikat, siapa gerikap nih? Berharap mengandang orang ke sini. Ujar kanak-kanak itu, aku ini yatim. Dalam dunia si Din itu rancak memberi makani kami. Nah, dalam dunia rancak memberi kami pakaian, rancak memberi kami macam-macam. Ini orang kalau masuk ke neraka, kami dari golongan yatim keberatan. Nah, berkat syafaat yatim, orang ini padahal sudah kalah kebaikannya, bisa dimasukkan ke dalam surga. Ada orang yang sudah dipastikan masuk neraka karena kalah kebaikannya. Begitu dibawa ke neraka, di depan pintu neraka ditunggu oleh sekelompok manusia. Nah, manusia ini mengandang malaikat agar jangan dibawa ke neraka seseorang ini. Apa garangnya malaikat? Kami ini dari golongan miskin, dari golongan fakir. Si jin itu dalam dunia dahulu sering memberi makan kepada kami, sering memberi pakaian kepada kami. Maka kami keberatan kalau ini orang dibawa ke neraka. Akhirnya dapat syafaat masuk ke dalam surga. Nah, ada manusia daripada golongan Nabi kita sudah kalah kebaikannya, kejahatannya menang, kada tenang beri syafaat. Orang ini kada tenang beri syafaat, yatim kada mehirani lawan inya, orang miskin kada mehirani lawan inya. Nah, karena kada tenang beri syafaat, kejahatannya banyak pada kebaikan, otomatis masuk neraka. Masuk neraka berapa lawas? Tergantung keputusan Allah sebab kejahatannya. Ada yang masuk ke dalam neraka cuma sehari, ada yang masuk ke dalam neraka 2 hari, 3 hari, sampai 1000 tahun, sampai 100 ribu tahun, hanyar dibangkit, dimasukkan ke dalam surga karena orang ini ada iman dalam hatinya. Asal ada iman dalam hati, pasti ada harapan ke surga walaupun di dalam neraka beberapa tahun. Jadi di dalam neraka itu sudah habis keluaran dah. Orang yang beriman sudah keluaran dari dalam neraka. Nang tinggal dalam neraka siapa lagi? Orang kafir. Itulah yang disiksa sepanjang masa. Kekal dalam neraka. Nang terakhir dibangkit dari neraka itu orang Islam, ngarannya Hannat. Ia disiksa selama 1000 tahun di neraka. Pengumuman ke surga masukkan si A si B, ketinggalan ini dalam neraka. Isuk pengumuman pulang, luput pulang. Sampai 1000 tahun hanyar giliran Hannat meninggalkan neraka. Terakhir, itu kada ada lagi orang Islam di neraka, orang kafir aja lagi. Seorang yang bernama Hannat, ia disiksa selama 1000 tahun dan ia memanggil-manggil, ya Hannan, ya Mannan. Dalam neraka tuhnya kuciak-kuciak, ya Hannan, ya Mannan, menyebut-nyebut nama Allah. Mendengar itu Hasanul Basri menangis dan berkata, Hasan Basri, kalau saja aku menjadi Hannad,
alangkah senangnya aku. Ujar Hasan Basri, andai kata aku menjadi Hannad, alangkah bahagianya aku. Orang-orang merasa heran mendengarnya. Kenapa Hasan Basri? Hakun jadi Hannad itu orang yang pandudian masuk ke surga. Beribu tahun di neraka. Orang-orang merasa heran mendengar Hasan Basri. Alangkah senangnya andai aku menjadi Hannad. Maka berkatalah Hasan Basri, tidakkah ia keluar pada suatu saat? Karena Hannad ini walaupun dia disiksa, dia keluar suatu saat kembali ke surga. Jadi orang seperti Hannad itu pun sudah untung. Orang seperti Hannad itu sudah senang. Walaupun dia sekian ribu di surga neraka, tapi akhirnya dia ke surga juga. Itu sudah untung. Yang paling celaka itu adalah orang yang tidak akan keluar dari neraka sepanjang masa. Orang-orang yang mati meninggalkan imannya. Jadi masalah siksa neraka itu seluruhnya kembali kepada asal yang satu, yaitu faidah yang memukul punggung, menyebabkan pucat wajah, menghancurkan hati dan mengeluarkan air mata dari para hamba, yaitu takut kehilangan ma'rifat. Inilah puncak ketakutan orang-orang yang takut dan yang ditangiskan oleh orang-orang yang menangis. Takut kehilangan ma'rifat kepada Allah yang diberikan Allah kepadanya. Sebagian ulama berkata susah itu ada tiga macam. Susah dalam masalah taat. Dalam masalah taat ini ada susahnya. Kita puasa, sembahyang, bersedekah, berzakat, naik haji, berumrah, segala macam ibadah. Itu ada susahnya. Susahnya apa? Khawatir tidak diterima Allah. Itu susahnya. Khawatir kalau ditolak Allah. Susah dalam masalah maksiat. Khawatir tidak diampuni oleh Allah. Dan susah dalam masalah ma'rifat, khawatir dicabut ma'rifat itu. Ma'rifat kita kepada Allah, kita ini semua sudah diberi Allah ma'rifat, namun kadarnya berbeda-beda. Semua kita diberi Allah ma'rifat, orang-orang Islam, orang-orang beriman, itu semua dapat ma'rifat. Namun ada kadarnya halus, ada kadarnya sadang. Nah, siapa ada ma'rifat itu, dia akan keluar dari neraka. Andai kata masuk neraka, ada harapan. Kalau orang itu dicabut ma'rifatnya, kada ada harapan lagi keluar dari neraka sepanjang masa. Orang-orang yang ikhlas berkata kesusahan itu hanya satu, yaitu susah dalam masalah dicabutnya ma'rifat. Semua kesusahan lainnya adalah rimih karena ada kesudahannya. Artinya kalau orang mati bisa membuat dosa sekian banyak dosa, itu ada harapannya kita masuk surga. Satu saat walaupun berapa tahun di neraka, tapi ada harapan satu saat ke surga. Tapi kalau orang mati dicabut imannya, nah itu yang paling susah. Sampai kepada kita riwayat dari Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, aku datang ke rumah Sufyan rahimahullah, ternyata ia menangis sepanjang malam. Aku bertanya kepada Sufyan, apakah tangismu itu karena dosa? Lalu Sufyan mengambil batang padi sambil berkata, dosa-dosa yang kuperbuat itu menurut Allah adalah lebih rimih daripada batang padi ini. Aku hanya takut Allah akan mencabut Islam dariku sebelum aku mati. Nah, itu yang ditakutkan. Aku memohon kepada Allah, semoga Tuhan yang Maha Agung anugerahnya berkenan tidak mencabut
kita, tidak mencoba kita dengan semua, dengan bencana. Dan semoga Allah berkenan menyempurnakan banyaknya nikmat kepada kita. Juga semoga berkenan Allah mematikan kita dalam keadaan menetapi Islam. Allah adalah zat yang paling balas kasih kepada para hambanya. Aku telah menuturkan sebab buruknya kesudahan su'ul khatimah dan artinya dalam kitab Ihya Ulumiddin. Renungkanlah keterangan yang ada di sana. Sebab memperdalam mengenai hal ini di sini dalam kitab Minhajul Abidin berarti akan memperpanjang keterangan. Di dalam Ihya itu lengkap dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan orang itu matinya hilang iman. Seperti terus-menerus melakukan riba, terus-menerus beriktikad bid'ah, durhaka kepada kedua orang tua, menganiaya harta orang, diri orang, pribadi orang. Itu di dalam Ihya disebutkan dosa-dosa yang berpotensi artinya membawa orang itu matinya dicabut imannya. Pikirkanlah keterangan ini sambil mengharap petunjuk benar. Karena perinciannya adalah lebih banyak ketimbang apa yang diperkirakan dan disebut orang. Semoga engkau mendapatkan keberuntungan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga situ seandainya engkau bertanya. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah min syururil mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma ahlanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa huda wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.